ya. Katanya itu kita rekam tapi enggak tahu. Lihat aja. Dari samping, guys. Dari samping, guys. Samping-samping, guys. Di samping gigi. Kita fokus, guys. Oke guys, kita sekarang lagi di kampung coklat Blitar. Oh, agak dalam. Halo, sama siapa? Sama siapa? Nina. Nah. Iya, enggak apa-apa dimakan Kanesha. Kita lagi jalan-jalan di kampung coklat. Di sini tempat wisata semua coklat-coklat. Tempatnya itu sama semua kita kan mau nyobain ini nanti yang apa oleh-olehnya di review di rumah. Nah ini nih, nah ini bakul coklatnya, bakul coklat, bakul coklat sama ibu coklat. Review minuman coklat. Minuman coklat. Dari kampung coklat. Di Bulungan. Wes lah lo ya kan kampung coklat. Sampai di Dodor nore. Tapi sini aja. Ya, kita coba rasanya. Bilang kok. Enggak. Dondi. Loh. Dicelok. Jadi di sini kok apa ya Mas ya? Sing sering di sini lho. Sering di sini. Yo di sini tuh ya yes, makanan coklat, oleh-oleh coklat. Oleh-oleh coklat, coklat. Di nandur sendiri ya. Dia nandur sendiri dia ya. Ada pohon buahnya ini nandur pohon. Sendiri tuh. Nah, kita kan orang desa, harusnya bilangin nandur. Ada foto ya. Sini banyak banget serba coklat semuanya. Dari di sini jenang coklat pun ada, jenang coklat, semua olahan coklat dari sini. Review. Kita beli apa aja? Aku ikut dah ikut. Ada coklat. Wow. Coklat. Terus. Wow, serba coklat semua ini. Coklat. Makan silakan. Coklat. Ini tisu ya Mas Bunda. Ini bubuk sate coklat asli. Oh, ada nih kan. Makan. Habis aja. Bacanya nih, apa nikahannya oleh gini ya? Di sini coklat powder. Dari bubuk coklat murni. Wow. Iya. Enak itu. Semuanya serba coklat. Jadi yang kesini itu harus anu lah. Apa mau mengemukkan badan? Mengemuk. Yang mau mengemukkan badan di sini ya coklat. Oh, makan brownies. Coklat. Ada brownies ini. Ini itu roti cake. Ya. Apa namanya? Ayo. Cake lah. Mini tar. Cake kecil. Nah, jadi untuk harga. Oke, guys. Oh, sampai harga-harganya barang. Harga-harganya wah ini. Untuk harga-harga yang enggak termasuk mahal. Harga. Wah. Harga segini habisnya segini. Oke, coy. Oh, berat-berat kabeh sini. Eh, berisik.
Nah ini bisa kenalan sendiri ya. Sendiri ini namanya siapa? Subscribe di. Subscribe. Ya punya channel lah. Ya harus punya lah ya. Nanti habis ini bikin. Atau add Instagramnya. Ya add Instagram. Instagram. Instagramnya apa Instagramnya? Iya. Instagramnya nanti di bawah lah. Oh iya, Instagramnya ini di bawah. Di bawah. Bisa langsung follow sama ini ya. Ya, namanya. Apa salah sekali? Bawah juga aja. Nanti ditagi satu-satu. Oke, okay, tunggu. Tunggu. Tuh. Vlog kita selanjutnya guys. Kita jelajah Blitar guys. Kita hari ini full belajar di. Jelajah Blitar. Blitar di toh? Embul, rapoi. Rapoy. Nyapo toh kui? Nah, caranya apoi. Peh. Ya udah ya, langsung aja langsung kita pantau di tempat lagi yuk. Sound slap, pindah guys. Kita fokus guys. Kalau dulu itu masih boleh di offline, sekarang nggak boleh. Jadi kalau kita di offline ya mana ya. Lihat ini dulu ya, pokoknya nanti komen aja di bawah kelihatan apa enggak letaknya ya. Oke guys kita kalau pengen tahu alamatnya di mana juga tinggal di bawah guys ya. Kita lihat lagi lukisan yang lain. Kita sekarang berada di makam di museum makam Bung Karno. Nah jadi buat teman-teman yang di Sulawesi Tengah di banget buat datang ke Blitar harus ya ini travel ya. Kita buat masuk ke area sini sih. Ya. Jadi sini tuh banyak. Isi bintang aja. Bintang. Semua tempat kayaknya apa? Museum tuh harus sih. Biasanya nggak free sih. Oh iya iya. Kita di sini tempatnya sangat bersejarah banget guys. Jadi kalau main tuh harus di museum. Jangan di tempat jembatan. Pantai-pantai terus ya. Ada teks bokap masih yang ada nanti saya tunjukin. Jadi di sini tuh ya namanya
meskipun sejarah, jadi kita harus melestarikan karya seni dan sejarah itu tidak dilupakan. Luahnya bahkan di sini guys, foto-foto tentang Bung Karno dari Karno sampai dia meninggal di negara semua. Barang-barangnya juga meninggal. Bahkan tulisan-tulisannya Bung Karno juga ada. Merangkul dan lain-lain juga ada. Padahal saya baru kali ini pertama kali. Jadi kita jalan-jalan lagi. Kita lihat teks proklamasi guys. Yang asli, ada. Yang sudah juga besar guys. Ada apa sih yang di sini kita lihat di semua. Oke. Lah ini semua masuk ke kita semua ini. Ini bocah-bocah. Bilang. Hai. Hai guys. Halo. Hai guys. Hai guys. Gitu. Halo. Halo nyok, halo peh. Halo peh. Halo peh. Halo peh. Halo peh. Nyapo to. Nyapo to kuwi. Ya inilah teks proklamasi yang sudah dibentuk. Dan 2005 ya, 2005. 2005 ya. 2005. Desember 2005. Iya sih kan. Zaman biyen kan modelnya kono tahun ini tahun Belanda. Lukisan yang di sebelah sini ini sebelumnya komen dulu ini terbuat dari apa? Ya udah tahu lah suaranya gitu pasti. Semua lukisan di sini itu satu dan ini itu adalah semuanya besi. Ini bukan besi guys, plat. Ya plat sama ya. Ya sejenis itulah aluminium. Aku mau kasih giveaway. Giveaway apa? Giveaway jadi kalian harus menebak untuk bahan. Udah dikasih tahu tadi, udah dikasih plat. Jadi enggak jadi giveaway-nya ya. Ditunda. Sensor jaga sensor. Yuk kita jalan-jalan lagi di sebelah mana? Ayo. Ini kolam. Kolam apa ya? Enggak tahu. Ini kolam. Kolamnya kotor sih. Ini jadi tahu tadi syutingnya. Kalau menurut secara cerita kolam ini ada ikan purbanya. Cuman karena kolamnya jeruk